Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan kepada semua para pendengar, khususnya adik-adik di tahun 1 hingga tahun 6, iaitu di sekolah rendah yang ada di negara kita ini. Alhamdulillah adik-adik, pada pagi ini kita akan berbincang tentang satu topik yang sangat penting, iaitu apakah itu pembelajaran. Kalau adik-adik tengok, semua pelajar-pelajar akan bangun awal pergi ke sekolah, ataupun pelajar-pelajar yang sekolah petang akan tunggu untuk pergi semasa waktu tengah hari ke sekolah-sekolah. Tetapi kenapa kita pergi ke sekolah-sekolah adik-adik? Baik, lazimnya pelajar pergi ke sekolah untuk belajar. Tetapi tahukah adik-adik, kenapa kita pergi ke sekolah dan tujuan apa untuk kita belajar? Semua orang tahu kita pergi ke sekolah untuk berjaya di dalam akademik pelajaran masing-masing. Bermakna kalau pelajar yang masuk darjah 1 tahun 1, insya-Allah dia akan cuba berusaha sehinggalah darjah 6 dia nak lulus dapat UPSR 5A. Dia akan berjanji, aku akan dapat 5A. Tetapi adik-adik, kita kena ingat bahawa nak dapat 5A bukan hanya sahaja kita pergi ke sekolah dan balik ke sekolah, pergi ke sekolah dan balik ke sekolah, tidak. Kita pergi ke sekolah untuk belajar. Dan di sinilah kita perlu memahami asas kepada makna ataupun definisi ataupun takrif belajar itu sendiri. Banyak pelajar pergi ke sekolah tapi mereka tidak tahu apakah itu belajar. Mereka tidak tahu bagaimana proses belajar itu berlaku. Okey, adik-adik yang saya hormati sekalian, belajar sebenarnya adalah merupakan satu proses untuk kita mencerap maklumat. Tuhan jadikan kita manusia tidak pandai secara semula jadi. Bukan kita duduk dekat rumah, kita ambil air, kita ambil ubat, katakanlah air matematik ke, air bahasa Melayu ke, air kefahaman ke, kita minum, terus kita pandai. Tidak. Kita mesti pergi ke sekolah ataupun kita mesti pergi ke perpustakaan atau kita pergi kepada orang yang dewasa, terutama guru-guru, untuk mencerap maklumat. Kerana di sekolah ada guru, ada pusat sumber dan sebagainya, dekat situ sumber maklumat. Sebab itu kita kena pergi mencerap maklumat. Maklumat yang kita cerap mesti dimasukkan di dalam pemikiran kita, disimpan di dalam kotak akal yang dinamakan sebagai otak, iaitu daya ingatan kita. Dan daya ingatan ini kena simpan dan akhir sekali mesti dikeluarkan. Maka itulah dia, adik. Proses pembelajaran adalah merupakan satu proses di mana manusia berusaha, pelajar-pelajar berusaha untuk mendapatkan maklumat. Selepas mendapatkan maklumat, maka pelajar-pelajar mesti menyimpan maklumat. Selepas menyimpan maklumat, maklumat ini mesti dicanaikan, mesti diproseskan, dan akhir sekali maklumat ini mesti dikeluarkan di dalam satu jangka masa nanti. Dan lazimnya kita namakan sebagai masa itu adalah masa peperiksaan. Jadi kalau kita tengok adik-adik, ya, pembelajaran sebenarnya dia melibatkan kepada empat peringkat yang paling asas. Empat peringkat yang paling asas. Adik-adik kena faham ini. Semua pelajar-pelajar kena faham. Tidak kira sama ada pelajar darjah 1, tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun 5 ataupun tahun 6. Malahan apabila kita masuk tingkatan 1 nanti, sekolah menengah, kita juga akan melalui proses yang sama. Apakah proses pembelajaran adik-adik? Ada empat, ingat. Yang pertama sekali, proses pembelajaran melibatkan proses pencerapan maklumat. Kerana maklumat itu ada di luar, maklumat tidak ada di dalam badan kita. Maklumat tidak semula jadi ada di dalam pemikiran kita. Kita mesti mencari maklumat dekat luar tu. Bagaimana caranya? Iaitu melalui hukum dria yang ada. Kita mendapatkan maklumat melalui proses membaca. Kita mendapatkan maklumat melalui proses mendengar. Sebab itulah kita pergi ke sekolah untuk membaca dan mendengar. Membaca buku-buku yang diberikan oleh guru, membaca nota-nota yang diberikan oleh guru-guru tuition kita, dan membaca segala arahan-arahan yang diberikan ataupun tips-tips yang diberikan oleh pakar-pakar di dalam bidang pendidikan. Kita mesti kena membaca. Yang kedua, kita juga mesti kena mendengar. Mendengar, banyak mendengar. Banyak mendengar ilmu yang diberikan oleh seorang guru kepada kita. Dan di sekolah kita ada banyak guru. Kita ada guru matematik, kita ada guru sains, kita ada guru bahasa Inggeris dan kita ada guru bahasa Melayu. Dan juga guru-guru yang lain, ustaz, ustazah, ya? Dan juga guru kemahiran hidup, pendidikan seni dan sebagainya. Kita mesti mendengar, banyak mendengar. Dan kerana mendengar, maka kita akan berjaya mencerap maklumat. Baik, peringkat yang kedua, di dalam proses pembelajaran, maklumat yang telah pun kita cerap, mesti kita simpankan. Dan di sinilah kita perlu ada kaedah-kaedah untuk nak menyimpan maklumat. Kerana kita manusia akan lupa. Dan apa yang perlu kita buat adik-adik adalah kita kena banyak mengulang kaji. Kita kena banyak mengamalkan teknik-teknik untuk nak mengingat. Kita juga mesti ada banyak
proses untuk nak berbincang dengan rakan-rakan. Dan apabila kita banyak berbincang, banyak mengingat, banyak mengulang kaji, insyaAllah apa yang kita belajar itu kita akan ingat dan kita akan simpan. Dan apabila kita simpan, adik-adik, peringkat yang ketiga iaitu maklumat yang ada, kita mesti canaikan. Kita mesti canaikan. Kerana maklumat yang diberikan oleh guru bermula daripada tahap yang paling asas, tahap yang paling mudah, kepada tahap yang agak sukar, kepada yang lebih sukar, lebih sukar, lebih sukar. Dan di sinilah kita perlu menggunakan akal kita dan juga maklumat-maklumat yang kita dapat untuk memproses dan mencanaikan dia, sehinggalah kita berjaya untuk nak mempunyai satu ilmu pengetahuan yang lebih mantap. Dan itu peringkat yang ketiga. Dan akhir sekali peringkat yang keempat, di dalam proses pembelajaran kita mesti ada keupayaan untuk mengeluarkan maklumat tersebut. Banyak pelajar dia berjaya untuk cerap maklumat. Yang kedua, berjaya untuk menyimpan maklumat. Yang ketiga, berjaya untuk canaikan maklumat. Tetapi malangnya yang keempat, mereka gagal untuk nak mengeluarkan maklumat. Dan di sinilah, adik-adik, perangkat yang keempat, kita mesti ada latihan untuk nak mengeluarkan maklumat. Jadi, ingat, proses pembelajaran melibatkan empat peringkat ini. Yang pertama, mencerapkan maklumat. Yang kedua, menyimpan maklumat. Yang ketiga, mencanaikan maklumat. Dan yang keempat, mengeluarkan maklumat. Kerana itulah adik-adik kena pergi ke sekolah. Dan bukan setakat pergi ke sekolah membawa beg dan buku-buku yang begitu berat dan banyak, tetapi mesti melalui ataupun melakukan empat perkara ini. Pergi ke sekolah, duduk, mencerap maklumat. Maklumat yang dicerap mesti disimpan. Maklumat yang disimpan mesti dicanaikan. Maklumat yang dicanaikan mesti dikeluarkan. Saya rasa setakat itu untuk kita memahami tentang apakah itu pembelajaran. Diharapkan adik-adik akan dapat memahami dan seterusnya bertindak untuk mengamalkan